Leo Draginting, satu-satunya penyanyi Indonesia yang hadir dalam acara penghargaan Asia Artist Awards in Japan. Seperti diketahui, Asia Artist Awards in Japan merupakan acara penghargaan yang diselenggarakan oleh media Korea Selatan. Leo Draginting tentunya akan tampil dan bersanding dengan beberapa artis K-pop seperti Stray Kids, Treasure, ITZY, hingga NewJeans. Nah, hanya itu, beberapa aktor Korea Selatan pun akan menghadiri acara Asia Artist Awards in Japan. Adapun yang hadir antara lain Choi Siwon, Park Min-young, Kim Seon-ho, Kang Daniel, dan masih banyak lagi. Leo Dra pun sudah mendarat di Jepang dan saat ini tengah mempersiapkan penampilannya di Asia Artist Awards in Japan. Dalam Instagram story Leo Dra Official, dirinya terlihat sedang berlatih dengan beberapa pendari. Acara Asia Artist Awards in Japan akan diselenggarakan pada Selasa, 13 Desember 2022. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.